Kalau sekiranya siapa yang balah manusia, dia panggil setumbuk. Orang buat lagu mana kepada dia, dia pun buat macam tu. Maknanya dia tak buat lebih pada tu. Ha, ni dalam Islam ni ada juga balah kepada orang yang buat zalim kepada kita, maka boleh kita buat dia panggil sama dengan hak dia buat kepada kita. Tapi kalau lah boleh wui maaf, boleh wui ampun, maknanya tak ada kira orang buat kepada kita, alhamdulillah hak ni lebih molek. Sebab apa? Sebab kita maaf kepada dia. Tapi dalam Islam, untuk pokpong diri sendiri ni, orang mari buat zalim kepada kita, orang mari nak bedih, nak tikai, nak apa ni, buat kejahatan kepada kita, boleh tak kita nak top tu? Boleh. Untuk pokpong diri kita sendiri, pokpong agama, pokpong tanah air, hak ni boleh. Itulah yang Allah Ta'ala puji. Orang yang pokpong diri untuk lawan orang-orang yang buat zalim kepada dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ Ayat 92 surah Al-Hajj. Sudah pun kali yang ketiga dah kita baca ayat-ayat ni. Allah Ta'ala firman hubungi dengan orang-orang yang berhijrah dan mati ataupun dibunuh semasa dia hijrah. Maka janji bagi mereka itu adalah syurga yang Allah Ta'ala akan memasukkan mereka. Di tempat yang seronok ataupun disukai, sangat-sangat dikasihi, dicintai oleh setiap orang yang yang berada di atas jalan yang benar, gerbang jiwa dia, harta benda dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat yang ke-90 ni Allah Taala firman demikianlah. Dia mula ayat tiga ayat turut-turut ni zalika. Tiga ayat turut-turut. Iaitunya demikianlah janji balasan Allah yang melimpah-limpah itu. Dan sesiapa yang membalas kejahatan orang sama seperti yang dilakukan kepadanya, kemudian ia dianyai lagi, demi sesungguhnya Allah akan menolongnya. Bermaknanya, kalau sekiranya siapa yang balas manusia, dia panggil setumbuk. Orang buat lagu mana kepada dia, dia pun buat macam tu. Maknanya dia tak buat lebih pada tu. Ha, ni dalam Islam ni ada juga balah kepada orang yang buat zalim kepada kita, maka boleh kita buat dia panggil sama dengan hak dia buat kepada kita. Tapi kalau lah boleh wui maaf, boleh wui ampun, maknanya tak ada kira orang buat kepada kita, alhamdulillah hak ni lebih molek. Sebab apa? Sebab kita maaf kepada dia. Tapi dalam Islam, untuk pokpong diri sendiri ni, orang mari buat zalim kepada kita, orang mari nak bedih, nak tikai, nak buat kejahatan kepada kita, boleh tak kita nak top tu? Boleh. Untuk pokpong diri kita sendiri, pokpong agama, pokpong tanah air, hak ni boleh. Itulah yang Allah Ta'ala puji. Orang yang pokpong diri untuk lawan orang-orang yang buat zalim kepada dia, kemudian ia dinyanyai lagi. Nah, ni maknanya bukan sekadar orang buat zalim biasa-biasa dak, tapi orang buat komhing kepada dia lebih pada tu lagi. Demi sesungguhnya Allah akan menolongnya, dan daripada itu ingatlah sesungguhnya Allah amat pemaaf lagi amat pengampun. Ha, ni tujuan yang Allah Ta'ala
ting tai ayat akhir wa annallahu wa innallahu innallahu, iaitu nya nak jadi orang tu sendiri pakat-pakat wi ma'ah dan ingat kepada Allah Taala semua dalam hal nak buat satu-satu perkara. Tak ada kira bukan hal perai saja dak, bukan hal jihad saja dak, bahkan semua tiap-tiap perkara kita kena gantung dengan Allah Taala semua. Gantung semua dengan Allah Taala. Kita buat gapo-gapo dengan orang, dengan diri kita ataupun kita salah dengan hukum Allah Taala, maka benda tu ia lekat dalam hidup kita, lekat semua. Selama mana Allah Taala tak wi ma'ah, manusia tak wi ma'ah, maka dak lekat sampai ke akhirat. Gitulah. Kita kena ingat orang sia dia panggil kam. Orang hidup ko kam dai. Ha, kam nan naik atas kepala dia sendiri. Tu orang sia dia sebut. Gitulah juga di dalam Islam, siapa yang buat gapo-gapo terhadap orang walaupun menate sekalipun, nanti tengok dia akan dibalas mengikut macam itu. Dia buat zalim, utamanya buat zalim kepada manusia ataupun buat huduh, curi barang dia, giduk rogo anak tino orang, duk gi berdei orang dengan cara zalim, buat gotu buat gani semua tu, nanti tengok. Ada dalam hadis dhaif. Nah, dengar molek dah. Ada dalam hadis dhaif yang Nabi katanya lam yamut hatta yaf'ala. Orang tu tidak akan mati sehingga dia akan buat benda tu. Maknanya dia buat benda kepada orang, orang pun akan buat juga kepada dia. Kalau dia tak jatuh tadi diri dia, jatuh kepada anak dia, bining dia, harta benda dia. Ha, ni kita kena ingat molek ni. Gapo-gapo hak kita buat terhadap orang, Tuhan akan balas terhadap diri kita. Satu hadis Nabi katanya kama tadinu tudan. Kalau terjemuh bahasa mudah-mudah, mung buat lagu mana kepada orang, nanti tengok benda tu akan naik atas kepala mu lagu tu lah. Ha tu. Ha, ni kita takut ni. Takut kita dok buat gapo-gapo kepada orang walaupun kita godam nate sekalipun. Godam nak wisak cahaya, nate ni baunya kita ambil kayu ke katak dia. Katak tak boleh mampu menatih-menatih apa yang bisa ni, bahaya. Bahaya naik atas diri kita sebab kita zoling dia. Ataupun menatih biasa-biasa, kita pergi buat zoling kepada dia, duduk pergi kerak telinga dia, kerak kaki dia, katak dia jadi cacat. Nanti tengok benda ni akan naik atas diri kita. Kalau tak naik atas diri kita pun, dia naik atas keluarga kita. Sebab saya duduk rakyat sana ni, anak kita, bini kita, wong-wan kita, nanti tengok. Sebab tu jangan zalim sama sekali. Kalau kita nak balas, nak topto orang okay, pun secara mana pun, jangan topto dengan secara zalim. Boleh jadi bobo molek sudah, ataupun kita duduk dia, walaupun dia mau maki, dia mau kata huduh, dia mau gotu, dia mau ni, kita senyap sudah. Tapi tak ada arah sangkum ni, ya pahai, ya tengok katanya, dia tak topto jalan orang tu, mung yom rap, benda hok duduk kata kepada mung lagu tu. Tapi hok sungguhnya, lebih molek kita duduk dia, lepas tu nanti tengok cuang okat. Hak nampak katanya munasabah, kita boleh royak. Kita royak belakang hari tu, royak bukan dengan nafsu dah. Tapi royak dengan akal fikiran, cicing dengan headphone. Itulah yang kita nak. Alhamdulillah. Mari ayat yang ke-21. Zalika bi'annallaha yulijul layla fin nahar, wa yulijul nahara fin layl. Ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala yang memasukkan malam ke dalam siang, siang di dalam malam. Iaitunya pusingnya putare matahari boleh bitad dunia dok musim ni adalah masuk di dalam ayat ni belakang. Dia panggil ayat witiasat. Nah, ayat darasat masuk dalam ni belakang ni. Pertolongnya yang dijanjikan Allah tetap berlaku kerana Allah berkuasa menukar gantikan sesuatu keadaan sebagaimana kuasanya memasukkan malam pada siang dan memasukkan sia pada malam. Silih berganti. Nah, ayat katanya hak ni kekuasaan Allah Taala. Apa sahaja yang manusia duk buat gotu buat gani, Allah Taala lebih kuasa. Dan ingatlah katanya, semua tiap-tiap perkara yang manusia duk usaha tu, Allah Taala duk atur siap-siap belaka dah. Atur siap-siap belaka dah. Masya-Allah, ni kita kena jadi rapat semua diri kita dengan Allah. Nah. Apa ni? Wing won semua, minta semua dengan Allah Taala. Kita nak buat apa-apa, ingat ya Allah, dengan kuasa mung masukkan sia di ke dalam malam ke dalam sia. Mun berjaya lah kerja aku ni, usaha aku,
Kalaulah orang niat tak baik dengan aku, jadilah gapo hok yang niat tak baik sesat ni, naik tah diri dia sendirilah. Ha tu gitu. Tu istilah orang-orang Melayu dia kata kan. Demo we kapok ke kita, kita tak ada tak ada we kapok dak, kita lead. Tapi kapok tu naik tah pada dia sendiri. Ha gitu. Ya pusing kapok tu, ya nak ya nak takir kita ni istilah orang Melayu dia sebut. Kita tak ada wak gapo lagi ke dia. Kita lead, lari. Tapi kapok tu musing cip 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 pau kena atas diri dia sendiri. Ha tu tu nak kita kena jadi rapat sungguh dengan Allah Taala. Wak gapo-gapo khija gapo usaha gapo kecil besar ha agama ha ke dunia ha ke hidup pe kita kena bergantung sama dengan Allah Taala. Sebab tu orang-orang soleh nak. Ni saya royak orang-orang soleh, orang-orang berjuru dia selalunya minta dengan Allah Taala, iaitu nya dalam surah Al Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tuliju al-laila fin nahari wa tuliju an-nahara fin lail. Ha tu ayat tu. Belum pada dia nak minta sesekara dia puji dulu. Puji puja Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Pada munglah. Gapo hak mu nak bui? Tak sibui. Mu nak wih mulia ataupun nak wih hina duduk di mung belakang. Mung angkat kedudukan manusia ataupun mung hina jatuh martabat manusia. Mung duduk di mung belakang. Mung lah yang memasukkan sia ke dalam malai, malai ke dalam sia. Khija'i mung belakang ya Allah. Ha tu barulah. Lepas pada tu, orang-orang soleh apabila dia bertabik dengan ayat ni, dia mula berdoa, minta ya Allah, gotu goni, gotu goni, gotu goni. Ini adab kita dalam hal nak berdoa, kita kena puji Allah Ta'ala dulu. Nah, selawat kepada Nabi SAW dulu, barulah kita minta, boh doa kita, kalau kita tak ingat doa dalam bahasa Arab, tak ngapa ataupun payah, maka kita minta dengan doa bahasa kita. Bahasa gapoh yang kita faham, minta, 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 akhir sekali, selawat kepada Nabi, dan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah. Itu dalam doa. Lepas tu dalam hidup kita hari ini, jadi bateri kita tercah sokmo dengan Allah Taala, cah 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 cah. Jangan terlupa dan jangan lalai. Terutamanya ni masuk dia dalam bulan Ramadan ni. Kita sudah pun masuk dah dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah jadi kita ni rapat sokmo hidup kita selain daripada kita puasa. Amalan-amalan kita tu menunjuk katanya kita rapat dengan Allah, jauh daripada maksiat, jauh daripada perkataan pasal huduh-huduh kecek. Tak tahu gapo kecek benar-benar tak ada faedah, tak sah tak sah tak sah. Duduk dalam wong apa pasal kecek nampak nak naik atas belakang orang, naik atas kepala orang, jangan. Beti-beti. Tubik kalau dia boleh tubik. Jangan we ada wong-wong pasal tak pakai, tak ada faedah, kecek menyapung-menyapung, buat benda tak molek, jangan we ada. Diri kita pun jangan cebur dalam benar-benar tak molek. Terasak kita kena wucuci tu. Nah. Tak ada kena pergi basuh di kedai tak, tapi we cuci benar-benar kek hak kita mai mai dai churn dia tu tak sedut tengok sangat eh. TikTok TikTok benar-benar apa sang telanya-telanya seluar dalam kecil-kecil jangan ni orang-orang jatuh chok nam benar-benar pasal ni dan mari pak tu ceh 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 genyih lalu dah nak naca dia masya-Allah benar-benar pasal ni buai jauh daripada benar-benar hak tak ada faedah dan sebagainya. Bu jadi hidup kita ingat molek katanya Allah yang duduk kontrol dan kita rapat dengan Allah wa anna Allah sami'un basir, iaitunya ingatlah sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat melihat. Dia tak serupa dengan sami'a. Sami'a makna dengar saja ya, dayin. Tapi sami' maknanya lebih dayin, lebih dengar mendalam. Patu basir iaitunya sangat-sangat melihat. Hal ni kita serah kepada Allah Ta'ala. Dia dengar pasal mana, dia naik, dia tengok pasal mana. Hal tu serah kepada Allah. Kita yakin dengan apa? Allah yang bersifat mendengar dan bersifat melihat. Alhamdulillah. Ada sikit lagi dah masa. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahwasanya han. Allah dialah jua Tuhan yang sebenar-benarnya. Allah. Nah, hari ini kita kau bertambah iman. Kau bertambah iman apabila kita belajar ha akidah daripada Quran time-time. Doi terung lalu dah. Sebab tu
ha Allah Ta'ala yang dia cerita, ha diri dia ni, tak ada hak lebih betul daripada Quran. Maknanya, tak ada dah kitab lain, buku lain yang lebih daripada hak Allah Ta'ala cerita sendiri dalam Quran. Dialah. Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ini masuk bab akidah, bab tauhid. Iaitunya hak manusia duk semua duk mitok dengan gotu goni gotu goni semua tu complom belakang. Complom belakang. Sama ada kayu ke, nah benar toko ke, benar hak tak nampak duk atas langit ke, atas bombing ke, semua tiap-tiap kala hak orang-orang kafir, orang-orang syirik duk buat, duk amal, duk semua duk mitok duk gapo. Tuhan jin-jin di dalam Quran. Sebab tu orang-orang kafir apabila dia pergi baca, takde katanya orang kafir pergi baca Quran. Dengan Tuhan tak buka hidayah kepada puak-puak dia. Soyok kali Quran. Dah becik kali kepada Quran ni. Duk apa? Duk yetiam ugamu puak-puak dia. Ha tu dah. Kita yakin katanya Quran-Quran ni kalau dia duduk di tangan orang kafir yang ganah, dia pakai bubuh dalam jamel lubet haid juga ni. Nah, yang soyok yang bubuh dalam tu kot thosuam tu. Kot cakrok. Duduk dalam nung. Ha tu orang-orang kafir yang pasal backhand dengan Quran. Tapi backhand dia tu walaupun nampak katanya hanalah di atas muka dunia, nanti kita tengok sikit lagi di akhirat. Allah Ta'ala akan perpong semua khijak orang-orang kafir. Siapa duduk berenglang nak jadi punuh. Hanya nak orang manusia pecah belah, perai, takai, badai, gotu gani, tu hai perpong habis. Sikit lagi. Apatah lagi, orang-orang kafir yang duduk semua benar-benar yang bukan hak sebenar. Masya Allah, puak-puak dia akan sesar sikit lagi. Nah, semua juga. Siamalah. Itulah, saya biasa duduk raya acak-acak kali dia. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila dia masuk Islam, dia duduk dalam Islam lama Umar. Satu kali dia jalan-jalan-jalan, dia tengok orang duduk semua tak kong. Semua juga. Bangun duduk. Umar baca satu ayat. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Ni ayat yang selalu kita duk dengar, duk baca, iaitunya hal ataka hadithul ghasyiah. Nah, Umar apabila dia tengok orang duk semua takung, dia bacanya amilatun nasibah. Duduk khijar dengan khijar air yang sangat berat. Letih tu semua takung tu, berat. Saya biasa tengok satu kau di Nepal. Orang semua takung sore tu Masya Allah, kaki tepat dia jijak ni jadi gelong. Sebab apa? Ya royak katanya dia semua tak kong ni seko ni ya bodoh lagi. Siapa kau dia umur ubeh habis rambut. Ubeh habis. Semua juga bangun duduk. Tepat dia sujud dah. Dia sujud kat tak kong dia tu jadi hauf. Kaki jadi gelong, nampak tapak kaki bekas dia jijak ya di muda-muda lagi. Semua hari masya-Allah. Itulah Umar baca ayat. Nah, bukan ha Nepal tu dak. Nak ayat katanya orang ada semua tak kong. Hak Umar baca amilatun nasibah. Akhir sekali tasla naran hamiyah. Dak semua tak kong letih, berak, gotu gani. Akhir sekali kena masuk di dalam api neraka yang bernyala-nyala. Allah, nyanyo deh kau orang kafir. Tak ada arah. Benda-benda pasal ni, benda taufik dan hidayah yang Allah Taala bagi kepada siapa yang dia kehendaki. Akhir sekali, nah, dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah ialah yang nyata palsunya. Dan ingatlah, wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Ingatlah sesungguhnya Allah jualah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar maknanya kekuasaannya. Alhamdulillah, ni akidah orang-orang Islam kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang baik dan bersih zahir dan batin kita insyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.